开始。 Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudahkan urusannya, impian serta keinginan segera tercapai. Amin. Video ini adalah video daily vlog Rahma Lilika, hanya perempuan biasa. Yaps, hanya perempuan biasa yang selalu belajar dari kehidupan. Video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari, karena setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahmalilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga videonya bermanfaat, ya. Alhamdulillah, video ini sedang jadi orang tua kami menginap, ya, semalam itu. Jadi ketika buka puasa datang ya. Jadi sekalian nginap di sini karena kan e, rumahnya Pacitan ya. Kalau teman-teman sudah lihat video saya. Jadi kemarin saya melakukan perjalanan ke Pacitan. Jadi mudik sebelum puasa gitu. Dan ini paginya setelah sahur, kemudian menunggu agak itu ya matahari terbit. Ini untuk persiapan pulang gitu ya. Jadi memang sering sekali datang ya ini Mami and Daddy jadi acara kantor ke Surabaya terus mampir di Nganju gitu karena posisi tempat kami itu dekat dengan jalan provinsi jadi kalau mau mampir pun nggak masuknya nggak jauh gitu loh jadi enak kayak gitu jadi ini udah persiapan pulang karena udah hari apa ya hari Senin ya persiapan masuk apa ya nah gitu nah teman-teman rumahnya dekat sama orang tua apa jauh boleh komen di bawah ya teman-teman nah, ini setelah pulang nanti ini sorenya kami ada acara buka bersama di tempatnya kakak ipar ya di tempat kakaknya suami dan ini kami melihat pelangi gitu ya bagus ya jadi antara mau hujan atau mau panas gitu ya makanya ada pelangi bagus sih kalau kelihatan dinyata gitu tapi karena ini ini jadi kayak nggak kelihatan banget dan ini sudah sudah di tempat acara ya jadi teman-teman biasanya bulan ramadan itu kan E, banyak ya yang melakukan agenda makan bersama atau kita biasa nyebutnya itu bukber gitu ya atau buka bersama atau bubar ya bubar buka bareng gitu ya dan biasanya itu dilakukan e, apa ya hampir semuanya gitu ya jadi pada ikutan buber terus berkumpul dengan teman-teman dengan saudara gitu ya ternyata tradisi buber itu nggak hanya e, di negara kita loh teman-teman jadi negara yang lain pun juga rata-rata buber gitu ya jadi ada sebuah hadis itu berbunyi seperti ini. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi hadis ini itu relevan dengan yang mengatakan bahwa mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk ajaran Islam ini uh, untuk buber gitu. Jadi kita kan datang ke rumahnya saudara, jadi kan memberi makan, memberikan suguhan. Nah, seperti itulah merupakan budaya e, timur yang baik gitu. Jadi tradisi bubur itu merupakan tradisi yang baik gitu ya. Jadi meskipun seperti itu harus kita lestarikan, gitu ya. Jadi bukan hanya berkumpul, ya. Jadi bukan hanya berkumpul cuma ada saat ada Islam, tapi sebelum e, Islam pun juga itu kayaknya udah ada ya teman-teman. Adat seperti itu, gitu ya. Jadi tradisi bubur itu memang sudah dari dulu ada gitu ya teman-teman. Saya pernah lihat videonya Bunda Oya itu bahkan kalau bubur itu di Maroko ya Bunda Oya di Afrika sana eh, habis maghrib itu baru makan ringan, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat tarawih baru makan besarnya itu setelah sholat tarawih. Jadi masya Allah. Jadi perbedaan tradisi mungkin sama-sama bubur, tetapi eh, berbeda caranya begitu. Ya. Yang penting ngumpul gitu ya dan ini sedang makan ya teman-teman. Maafkan badan saya yang agak melebar ya. <laughs> ini selalu pakai baju lebaran ya. Kalau sempitan mana muat gitu ya. Baju lebaran apa lebaran. <laughs> gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Tekan like apabila suka, semoga terhibur dengan video sederhana saya ini. Se jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar yang positif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.